Ta'ala. Kita masih lagi berada dalam bab halal dan haram kehidupan umum Muslim. Dan malam ini akan menyentuh tajuk, masih lagi di dalam tajuk perihal tentang Muslim tidak boleh memutuskan hubungan dengan Muslim lain. Ada 5 perkara. InsyaAllah kita masuk malam ini perkara yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara yang kelima iaitu pengintipan. Pengintipan, intip, cubuk. Kalau bahasa kita kan cubuk. Kalau saudara-saudara Terengganu dia panggil skoning. Mengintip ataupun dalam bahasa Arabnya tajassus. Tajassus. Dia kerja ini macam mata-mata. Mengintip, kalau kita bahasa polisnya apa? Pemberi maklumat, SB kan, spy. Kalau special branch tu apa tu? SB, dia apa tu? Sesungguhnya apabila tidak ada kepercayaan kepada orang lain, maka keadaan itu akan menariknya kepada amalan hati yang tersembunyi, iaitu buruk sangka. Ianya akan menyebabkan kepada amalan badani, iaitu anggota yang zahir, iaitu tajassus, mengintip. Sebelum ini kita menyentuh berkaitan dengan su'uzon, buruk sangka. Orang kalau sudah ada sifat buruk sangka. Buruk sangka ni dalaman. Orang tak nampak. Berburuk sangka dengan orang lain, orang tak nampak. Kecuali dia zahirkan dengan perkataan. Bila dia ada sifat buruk sangka ni, akhir sekali dia akan melihat orang ataupun yang orang yang berburuk sangka itu semua tak baik. Di seorang jalan baik kan, orang lain pun tak baik. Sebab dia meletakkan apa dia? Buruk sangka kepada orang. Kemudian, dan dia akan membawa, ini tadi buruk sangka ini dalam yang kita tak nampak dalam hati kita. Dia akan membawa kepada amalan badani, iaitu anggota kita. Dengan cara apa? Tajassus, mengintip. Nah, kalau dia buruk sangka dengan orang tu, dia akan cari maklumat. Dia dah berburuk sangka, dia akan cari maklumat orang tu dengan cara apa sekalipun. Intiplah. Cari maklumat sekarang ni pun senang. Senang. Tuan, senang. Pertama, tengok apa dia? Oh, dia ni kah? Buka Facebook dia. Tengok. Oh, ada. Apa dia buat? Kadang dia suka. Yalah, Facebook ni kan dia akan menceritakan tentang apa dia buat, apa dia suka, apa seharian dia buat apa. Dia akan tengok semua. Lebih daripada itu, dia akan carilah sumber siapa orang ini. Satu, memang dia sudah buruk sangka kepada orang itu. Nak menguatkan lagi buruk sangkanya itu dengan cara tajassus. Dia akan mengintip, cari maklumat dia ini, siapa sebenarnya. Islam memimpin masyarakatnya di atas kebersihan zahir dan batin.
Apabila perbuatan buruk sangka itu menjadi kebiasaan, maka ianya akan menjadikan seseorang itu suka mengintip-ngintip keadaan orang lain. Ini di antara juga bukti orang yang ada sifat buruk sangka. Suka mengintip hal orang lain yang tidak sepatutnya pun kami tahu. Nah, kalau ada sifat mengintip-ngintip ni, maknanya ni di antara bukti orang itu memang ada terkena dengan sifat buruk sangka, su'uzon. Setiap manusia mempunyai kehormatan diri yang harus dihormati semua pihak. Tidak boleh mengintip dan mendedahkan sebarang keaiban meskipun dia melakukan dosa khusus buat dirinya sendiri di tempat yang tersembunyi. Kita tak boleh. Nah, itulah tuan-tuan, kita di diajar adab. Kita orang Islam ni diajar adab. Sifat mengintip-ngintip ni dia tak boleh. Dia dosa. Termasuk dalam perkara dosa. Itu ada beberapa adab yang kita diajar. Bila kita contohnya kita berkunjung ke rumah orang. Ada adab kita diajar bagi salam. Assalamualaikum. 3 kali. Sekali tidak berjawab. Assalamualaikum. 2 kali pun tidak berjawab. Assalamualaikum. 3 kali tak berjawab. Balik. Balik. Itu adabnya. Jangan pergi buka pagar. Pergi buka tingkap orang. Ali tak boleh. Adab. Tu takut apatah lagi kalau jenis yang sudahlah bertutup, kita intip-intip lagi. Boleh tingkap mana celah-celah. Tak boleh. Dosa tu. Bila kita pergi rumah orang, apa yang terbuka, itu saja yang kita boleh tengok. Si kawan ni tuan-tuan sudah buka pintu. Waalaikumsalam. Kita pun pergi dekat. Sudahlah si kawan tu kasih. Kita kena faham. Bila pergi rumah orang ni, kalau dia buka pintunya sikit saja, maknanya kita janganlah pergi belakang tengok lagi. Jangan. Itu tak boleh. Dia buka tu, nampak dia, tengok dia saja. Bahkan kalau adab kita pergi rumah orang ni, sebolehnya kalau rumah orang tu begitu, kita parking kereta tu pun jangan menghadap ke rumah dia. Nah, tu adab. Kalau bagi salam pun, assalamualaikum, berpaling daripada tempat tu. Tu adab. Sebab kita takut terpandang yang tidak sepatutnya. Itu adab. Ini kita sudah lebih gini. Yang lagi dahsyat, nah, assalamualaikum. Tak kajut orang di dalam. Bila dalam rumah, kita kan ada isteri, kita ada anak-anak perempuan. Tak akan sama penampilan di dalam rumah dengan luar rumah. Dalam rumah tidak menutup aurat. Ya, dalam rumah. Dan kita yang bukan mahram tiba-tiba, assalamualaikum. Itu nak-nak. Maknanya, adab dalam Islam tak boleh. Kalau bagi salam 3 kali, tiada, balik. Ya. Tapi ustaz tak pernah pembawa kereta dia situ. Tidak apa. Balik. WhatsApp tidak berjawab. Call tidak berangkat. Apa faham belum itu kan? Tidak payah kacau orang. Kita begitulah diajar. Apatah lagi. Itulah kata. Sudahlah tidak dibuka. Kita pergi pula mengintip-ngintip. Tengok. Di celah-celah pintu. Tidak perlu.
Tidak boleh mengintip dan mendedahkan sebarang keaiban. Maknanya bila kita intip, nampak aib dia. Apa aib dia? Lihatlah dalam rumah. Begitu juga orang kalau ada sifat su'uzan, buruk sangka ni, dia akan mengintip-ngintip orang. Tengok ni orang ni. Sampai satu tahap, mau tengok apa dia buat di rumah hari. Ini tak dosa semua. Tak boleh. Tuan-tuan, seseorang di dalam rumah, tempat dia, ikut dia dalam buat apa? Dia buat dosa hatta sekalipun dosa, kita tidak boleh intip dia. Tengok keaiban dia. Tak boleh. Lepas tu, kita sekarang ni tuan-tuan mengintip, bukan sembarang mengintip. Bawa lagi tu telefon. Rakam. Lepas tu viral. Ini kubina. Dari tadi dia berusaha kali orang kan. Inilah kubina. Tidak boleh. Kan? Kehormatan kita dituntas orang Islam ni, sesama Muslim, kehormatan kita ni dijaga. Tak boleh menjatuhkan kehormatan seseorang yang pada bukan haknya. Tak boleh. Agama kita menjaga kehormatan kita dan kehormatan orang lain. Riwayat daripada Abu Haitam, seorang pembantu Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dan dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Haitam berkata kepada Uqbah radhiyallahu an, kami ada jiran tetangga yang suka meminum khamar. Ini kita. Khamar ni arak. Dan aku mahu pihak polis menangkap mereka. Ini kata apa? Kata Abu Haitam. Ada jiran yang suka minum arak. Khamar arak. Dan dia bilang, ismomo aku ni, polis pejabat serbu. Bolehkah wahai Uqbah, kata Abu Haitam, dia bertanya kepada Uqbah. Uqbah radhiyallahu anhu menjawab, jangan kamu lakukan seperti itu. Nasihatilah mereka dan takutkan mereka. Abu Haitam menjawab, aku sudah pernah mengingatkan mereka tetapi tidak dipedulikannya. Sebab itu aku fikir lebih baik mereka ditangkap oleh polis. Uqbah radhiyallahu anhu berkata lagi, celaka kamu. Jangan buat begitu. Ini kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara auratan faka'annama istahya mau'udatan fi qabriha. Barang siapa yang menutupi suatu keaiban orang, maka seolah-olah dia menghidupkan anak yang mati. Kerana ditanam hidup-hidup di dalam kuburnya. Barang siapa yang menutupi suatu keaiban orang, maka seolah-olah dia menghidupkan anak yang mati kerana ditanam hidup-hidup di dalam kuburnya. Barang siapa yang menutupi suatu keaiban orang, man satara aurat, maka seolah-olah dia menghidupkan anak yang mati kerana ditanam hidup-hidup di dalam kuburnya. Maknanya beratlah Tuhan. Maknanya kena jaga sungguh-sungguh. Mustahil bahkan seorang yang mati boleh dihidupkan semula. Jadi betapa orang kata bila kita menutupi keaiban seseorang itu adalah satu perkara yang berat, satu perkara yang sangat-sangat kita kena jaga. Seumpama mana
menghidupkan seorang anak yang sudah mati dihidupkan. Boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Macam itulah. Bila kita nak tutup kaiban orang tu, tutup sungguh-sungguh. Bukan dibuka. Nabi SAW telah menjadikan orang yang suka mengintip kaiban orang lain, termasuklah orang yang mengagungkan kelakuan orang munafik, yang mereka mempercayai dengan lidah, akan tetapi tidak mempercayai dengan hati mereka. Rasulullah SAW juga pernah mengancam golongan orang-orang seperti ini dengan ancaman yang berat di hadapan ramai manusia, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Katanya, suatu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lantas baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan nada suaranya yang keras. Nabi kata apa? Ya ma'syara man aslama bilisani. Wahai kumpulan orang yang menyatakan Islam dengan lidahnya. Walam yufidil imanu ila qalbi. Tetapi masih belum terisi iman di dalam hatinya. Maknanya beriman di lidah. Saya beriman, tetapi hati tidak beriman. La tu'zul muslimin, kata Nabi. Jangan kamu mengganggu kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Jangan mengintip kecacatan mereka. Fa innahu may yattabi' aurata akhihi al-muslim. Karena sesungguhnya sesiapa yang mengintip kecacatan saudaranya yang muslim, yattabi'allahu auratahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengintip kecacatan dirinya. Wa may yattabi'illahu auratahu, dan sesiapa yang diintip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kecacatannya, yafdhah huwa walau fi jawfi rahli, nescaya akan dipecahkan rahsianya walaupun dia sedang bersembunyi dalam perut kendaraannya. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau sampai tahap itu kan, jangan kita intip-intip untuk membuka kaiban orang ataupun ternampak kecacatan orang. Oi, dia bilang, baru aku tahu. Masa dia tidak berbaju dulu, aku nampak di belakangnya apa? Kurap, dia bilang. Nah, contoh begitu kan. Baru dia buat cerita. Dia cerita kawan ni, cerita kawan ni. Aku nampak belakangnya pun kurap, dia bilang. Oi, viral. Dosa, kan? Satu kau mengintip, lalu kau nampak keaiban kecacatan orang, itu satu hal dosa lah. Viralkan pula. Viral. Bukan satu dua grup, bergrup-grup, berantai lagi tu. Rantai lagi. Tuan-tuan, nak minta maaf macam mana tu? Nak minta maaf macam mana? Maruah orang tu jatuh bukan sekadar jatuh di tangan dia, tapi bagaimana keaiban dia tu jatuh habis. Orang semua tahu grup itu bukan sekadar di putatan saja, grup putatan, grup KK pun masuk, bahkan sampai di Afrika. Contoh, macam mana nak diampunkan dosa orang yang mendedahkan keaiban seseorang berdasarkan pengintipannya? Oh ya Allah. Hari ini situasi ini tuan-tuan berlaku di sekeliling kita. Ada isu di mana, di hotel orang pasang kamera. Sekarang kadang-kadang orang mau intip ni,
bukan tunggu dengan mata ni, letak tengok lubang ni, ada. Orang pasang kamera, tersembunyi, jahat tak jahat tuan-tuan. Ini cerita yang ini cerita ni. Kamera ya nak dalam bilik hotel, biar dalam bilik hotel ni tuan-tuan mbak. Jadi terakam. Ini pun termasuk maknanya apa dia? Keaiban orang terdedah disebabkan caranya untuk mengintip sedemikian maka terdedah segala bentuk keaiban yang ada. Ini ancaman Allah Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mendedahkan keaiban orang, Allah Ta'ala akan dedahkan keaibanmu. Nescaya ketika itu tiada siapa yang boleh menutupi. Mungkin dunia terlepas, akhirat nanti tak terlepas. Masya Allah, tabarakallah. Itu berhati-hatilah kita. Orang yang sudah di dalam hatinya sakit, lalu mencari jalan untuk macam mana dia sakit suuzon kepada orang, macam mana pula nak menyakiti orang yang dia buruk sangkakan itu dengan cara intip lalu mengaibkan. Demi memastikan kehormatan manusia itu terpelihara dan tidak dinodai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dengan suatu pengharaman yang keras terhadap sesiapa sahaja yang suka mengintip orang lain. Hukumnya haram. Benda intip itu tak bayar. Kalau melibatkan, ada juga pernah timbul isu kan. Istilah ada apa dia? Orang yang ditangkap basah. Di mana biasanya hotel-hotel lah. Dulu timbul pertikaian. Dipertikaikan bagaimana penguat kuasa pergi mengintip suatu bilik untuk mengesahkan bahawa dia itu adalah pasangan yang tidak mahram. Mana bukan suami isteri lah. Itu pun timbul isu. Adakah dia termasuk dalam perkara intipan? Wallahu alam. Tapi kalau segi sudut hukum, maknanya tuan-tuan dah masuk laki perempuan yang bukan mahram, masuk sama-sama di hotel, masuk pula bilik hotel. Buat apa kan? Sekarang ni pula kalau orang nakkan bukti pun jangan tunggu intip dalam bilik hotel. Dalam check-in pun sudah tahu siapa masuk, bilik mana kau masuk, sudah nampak CCTV. Jadi tinggal serbu je kan, ketuk housekeeping. Bukan panggil housekeeping kan. Ketuk je, tengok bukan orang, tangkap. Biar dia seorang diri ataupun masyarakat yang berada di tengah-tengah rumah mereka dengan tanpa keizinan daripada dirinya, lalu didedahkan pula apa yang dilihatnya atau diintipnya kepada orang lain. Karena besar, berat. Itulah tuan-tuan tersebut. Bila melibatkan permis sendiri, contohnya dalam rumah kita, dalam rumah, orang tidak boleh masuk sesuka hati. Itu adab dalam Islam. Kalaupun melibatkan undang-undang, contohnya, dia nak masuk dalam rumah orang ni, dia kena ada perintah mahkamah. Badan-badan yang orang kata menguatkuasakan undang-undang, dia kena ada perintah mahkamah untuk geledah rumah orang. Tak bukan sesuatu. Tuan-tuan, kalau orang datang kata nak geledah rumah kita, kita kena tanya. Tanya apa?
apa perintah mahkamah ada tak? Kalau tak ada, kita wajib mempertahankan hak kita dalam rumah. Kalau terbunuh pun ketika itu kita mempertahankan hak kita, itu dikira syahid. Macam orang merompak semua bukan, atau bukan perintah mahkamah dah. Itu merompak. Kita mempertahankan hak kita. Kalaupun terbunuh ketika itu, itu dikira syahid. Mempertahankan hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim faqad halla lahum ay yafqa'u 'ainahu." Ay yafqa'u 'ainahu. Barang siapa yang mengintip di tengah rumah sesuatu kaum tanpa keizinannya, maka wajarlah dicucukkan matanya yang mengintip itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lubang kan intip-intipnya. Ha, standby. Garpu ke apakah? Mati juga. Ha. Kenapa? Kita ada hak. Alih. Do intip-intip skodeng lah. Maka ketika itu wajarlah dicucukkan matanya yang mengintip. Tapi kita sekarang ini teknologi, dia ada CCTV. Maknanya dengan adanya CCTV, kita tahu. Tapi bahaya juga sekarang orang nak buat jahat ni kan. Apa-apa pun boleh berlaku. Begitu juga haram bagi si pengintip itu mendengar perbualan orang lain yang berada di tengah-tengah rumahnya tanpa pengetahuan dan kerelaannya. Man. Kalau ada dua orang dalam bilik, kita pergi di luar tu tanda telinga begitu. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Nabi SAW bersabda, "Manistata'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udunaihir unuku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengar perbicaraan sesuatu kaum sedang mereka tidak merelakan perlakuan tersebut, maka dituangkan pada kedua-dua belah telinganya dengan cairan timah yang panas kekal pada hari kiamat. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Belum masuk kan? Belum, sudah. Oh, dia laju beberapa saat. Jadi orang tadi mengintip cucuk mata dia kan, Nabi kata, ini siapa dengar yang tidak sepatutnya, tuangkan dengan timah yang cair. Tangkap-tangkap, oh, pembendengar. Dikasih mendidih. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulan daripada tajuk ini, walaupun tak habis lagi perbahasannya, iaitu bagaimana tajassus mengintip ini dalam soal menjatuhkan maruah orang dan mendedahkan keaiban dan kecacatan orang, hukumnya haram. Nabi kata, kalau dia mengintip, cucuk dia mata dia. Dengan mata lah. Kalau juga suka mendengar-dengar perbualan orang yang sepatutnya kau tak boleh dengar, itu pun istilah mengintip dengan pendengaran. Tuang telinganya dengan cairan timah. Tapi ini tuan-tuan menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam hal ini. Tapi realiti kita di sini, bila ada timbulnya sedemikian, jangan kita melebihi undang-undang yang ada. Oh, kasih telinga orang dengan cair timah, ditangkap, kemudian diikat, dimasaknya timah apa semua, inilah Nabi suruh. Jangan juga. Kita ada undang-undang.
undang, maka serah kepada pihak yang berkuasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Tiada soalan. Sekali lagi tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya menjemput semua para jemaah 31 hari bulan sama-sama memeriahkan Karnival Kemerdekaan sempena Hari Merdeka pada 31 hari bulan di Madrasah Darul Hadis Darussalam Sabah, Pasir Putih ya. Dan poster pun sudah berdegar, mana-mana ada cucu ke, siapa minat pakai tanjang, siapa minat keris, apa semua itu, semuanya akan dipamerkan. Dan ada acara-acara tertentu lah, jadi pakat-pakat jemput semua insyaAllah. Dan booth jualan semua pun ada, sambil membeli, sambil menerima. Keuntungan dapat masuk kepada dana Darul Hadis untuk kita melahirkan para hufaz, para penghafal Quran, dan insyaAllah akan datang menjadi alim ulama yang bakal mewarnai bumi Sabah dan seluruhnya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.